museum dan taman budaya ini ke depan kekurangan paling tidak keluhan-keluhan tentang nasib taman budaya, nasib museum dan seterusnya dan seterusnya. Kita berharap itu bisa menjadi baik. Dan ketiga itu kita juga mengintegrasikan satu lagi program penyusunan APBD-nya mengikuti amanat undang-undang sehingga nanti daerah ketika menyusun anggarannya juga sudah mengacu kepada undang-undang ini. Ya, ada dua undang-undang yang mengacu, undang-undang nomor 5 tahun 2017 dan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang dan kerjaannya itu nanti selaras juga ya, dengan apa yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di daerah itu sinkron nanti, bukan yang satu nanti kemana, mana tapi betul baru yang intinya itu untuk mengembangkan ekosistem Indonesia ini bisa terjadi pertukaran pengetahuan pengalaman sehingga ekosistemnya itu nanti menguat ya. Kenapa? Karena semua elemen itu bersifat mendukung. Pemerintah bertugas memfasilitasi tapi ownership atau kepemilikannya ada pada masyarakat. Nah ya terakhir ya, hal keenam tindak lanjut kami buat regulasi-regulasi. Jadi ya pasal di dalam undang-undang itu bukan dia pasal. Beberapa pasal di dalam undang-undang itu mengatakan waktu ada regulasi peraturan-peraturan turunan dari undang-undang. Jadi kita susun sekarang semuanya. Ada peraturan presiden levelnya, peraturan pemerintah levelnya. Nah itu kita lagi sedang kerjakan dan salah satu yang terpenting itu adalah penyusunan apa yang disebut strategi kebudayaan yang menjadi kebijakan menjadi landasan nanti bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya fungsinya di bidang kebudayaan. Jadi akan ada penyusunan strategi kebudayaan yang dimulai dari bawah dari level kabupaten kota antara lain mengenai itu kita akan menghimpun informasi ya, mengenai kekayaan budaya Rusli Mangrek. Ini beliau ini adalah kepala Balai Kestarian Nilai Budaya. Ada Pak Rusli di belakang, ini di belakang beliau kepala Balai Kestarian Cagar Budaya Maluku Utara yang wilayah kerjanya juga mencakup sini Maluku, Balai Bahasa ya. Ya, cuma Balai Bahasa Maluku belum ada di ruangan ini. Jadi semua pihak ini yang ada di Kementerian desentralisasi pelayanan ini harus dilakukan secara serius baik secara kelembagaan dan peraturan. Di dalam Indonesia ini kita langsung mengatakan, memperlihatkan bagaimana proses itu bisa berjalan. Hanya dengan begitu undang-undang ini bisa bergerak. Kalau misalnya cuma ya maaf di seminar-seminar, pertemuan dan segala macam, ya kita dapat banyak catatan-catatan. Tapi mungkin tidak atau belum menggerakkan publik. Nah, jadi saya sangat senang ya bahwa sekarang ini semakin banyak perhatian masyarakat terhadap cagar budaya pada umumnya gitu ya, dan bangunan-bangunan bersejarah. Dan tentu saya juga ingin sebetulnya perhatian ini bisa dikonsolidasi ya menjadi kekuatan baru gitu, untuk kegiatan pelestarian. Saya beri contoh begini, hampir semua kita sekarang menggunakan teknologi digital ya, foto langsung bisa diupload dan seterusnya gitu, dan sudah mulai cukup banyak gitu orang yang kemudian tagarnya cagar budaya dan seperti itu ya, sehingga mulai terkumpul nih arsip yang cukup besar dan ke depan kita akan bikin ini lebih sistematis gitu ya, walaupun tidak bisa sepenuhnya dirancang karena pengguna media sosial ini kan spontannya tinggi gitu ya, jadi kita juga harus masuk di dalam dunia itu, nggak bisa kemudian sekedar bikin platform terus berusaha orang menggunakan. Dengan kata lain, kuncinya adalah pada interaksi publik dengan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan ya, khususnya kebudaya. Dan saya sih sangat berharap ya, sekarang ini responsnya positif dari masyarakat, dan yang paling menarik buat saya adalah kalangan muda ya, yang sering dianggap nggak peduli sejarah dan segala macam, tapi nyatanya di lapangan mereka yang antusias gitu, kirim foto, tanya ini itu ya, banyak hal yang ditanya ya, kadang-kadang juga yang tadi saya bilang gitu ya, bukan benda cagar budaya tapi
rasanya buat dia kelihatan tua, laporkan. Dia laporkan. Tapi itu antusiasme yang sangat-sangat kita perlukan gitu ya. Antusiasme ini yang nanti kita asah ya, artinya kita bantu, kasih tahu ada informasi begini-begitu sehingga menjadi jauh lebih terarah gitu. Dan pada akhirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini memang untuk membangkitkan keterlibatan publik gitu. Itu intinya gitu ya. Karena pemerintahnya bertindak sebagai fasilitator, bukan apa-apa. Apa sih yang bisa dilakukan dengan APBN? Kita punya nggak kurang dari 1000 cagar budaya yang sudah ditetapkan secara nasional. Kemampuan kita merawat, ya kalau misalnya sekarang anggaran dibagi rata begitu, Pak Jokowi juga udah bolak-balik kan bilang gitu, kalau anggaran diecer-ecer nggak jadi apa-apa. Ya nggak akan bisa juga melindungi itu. Siapa yang bisa melindungi? Ya orang yang hidup di dalam wilayah itu. Bagaimana cara melindunginya? Dia harus punya insentif. Ya, punya insentif itu artinya apa? Dia merasakan manfaatnya, mungkin juga ada manfaat ekonomi di situ, mungkin pariwisata bisa masuk di situ. Nah ini kita lagi mau coba. Salah satu bentuk implementasi undang-undang ini, cagar-cagar budaya ini mulai bisa kita manfaatkan. Gitu. Jadi tadi pertanyaan Mbak, gimana tuh kok cagar budaya bukannya dilindungi? Cara yang efektif untuk melindungi justru dengan memanfaatkannya. Kalau kita misalnya cuma pelihara dari tahun ke tahun, ya rumah kalau nggak ditinggalin aja, ya. Yang kita nggak boleh adalah mengubah struktur, ya. Yang kita nggak boleh itu mengubah faset dan seterusnya gitu. Dan itu udah ada aturannya dan ada banyak sekali teman-teman arsitek sukarela mereka bahkan ingin menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan itu. Nah ini kita lagi mobilisasi sekarang di bawah payung undang-undang gitu ya. Harapannya ke depan ada beberapa percontohan ya. Jadi ada kawasan-kawasan cagar budaya, gedung-gedungnya tidak mangkrak tapi tidak digunakan secara optimal, kita mau gunakan, kita mau buka. Ini kan harusnya jadi tempat-tempat kreatif ya untuk anak-anak muda, terus mereka bisa bekerja di sana. Dan saya cukup yakin ya, kalau misalnya diberi ruang semacam itu, mereka juga akan memeliharanya dengan sangat tekun gitu. Ya, akan sangat berkepentingan gitu ya, agar apa yang mereka, tempat mereka bekerja itu juga bisa terawat dengan baik gitu. Gitu ya. Dan problem kita selama ini melihat urusan pembiayaan di bidang kebudayaan itu cuma dari segi ongkos saja. Ya, jadi keluar terus, nggak pernah ada pemasukan. Nah ini yang harus kita balik, itu logikanya. Untuk bisa menyelamatkan secara efektif, harus dikasih lihat bahwa dia bisa mendatangkan loh revenue.